channel Rumah Abi. Pada video kali ini, Rumah Abi ingin menjelaskan sedikit rincian tentang renovasi rumah ini, teman-teman. Sebenarnya rumah ini adalah rumah subsidi tipe 5 x 12 meter, 60 meter persegi, dan direnovasi jadi rumah seperti ini, teman-teman. Karena banyaknya permintaan subscriber yang menanyakan tentang berapa biayanya, maka nanti video ini saya sedikit ingin menjelaskan berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan oleh pemilik rumah saat merenovasi rumah ini. Terima kasih teman-teman subscriber, video ini sudah tayang sebelumnya dengan total views 700 ribuan. Wow, lumayan. Dan mari kita lihat renovasi apa aja sih yang dilakukan pemilik rumah pada rumah ini, teman-teman. Nah, untuk lebar bangunan awalnya itu, dia itu 5 x 12 meter, teman-teman. Namun di bagian karpet ini adalah sisa tanahnya atau tanah hook gitu, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Jadi di sisa tanah hooknya ini lebar 3 meter, panjangnya sesuai tanahnya itu 12 meter. Dan di tanah hook ini, di sini dibikin karpet, teman-teman. Karpet dengan lebar itu sih lebih kurang sekitar 5 meteran, lebar 5 meter kali 3 meter. Bisa untuk mobil Avanza ya. Fortuner juga bisa nih, teman-teman. Dan untuk renovasi yang dilakukan di sini, menurut saya ini sangat bagus, teman-teman. Pemilihan warna monokrom memberikan kesan efek lebih adem dan kalem di rumah ini. Di bawahnya sendiri lantainya dipakein granit dan juga ada hijau-hijauan seperti ini, ada juga kolam ikannya, teman-teman. Nah, sesuai judul, buat teman-teman yang ingin tahu tentang renovasi biaya rumah ini, simak terus video ini sampai akhir. Di akhir video sedikit saya akan jabarkan biaya renovasi rumah ini, teman-teman. Kalau dilihat sih renovasinya lumayan oke, teman-teman ya. Dari pemilihan plafonnya pun ini variasi seperti ini. Tuh, nggak standar seperti plafon-plafon biasa ya. Dimana untuk bagian depan ini sepertinya ini bukan dak full, teman-teman, namun dak separuh ya. Untuk bagian karpotnya dipakein spandek dan juga besi holo, teman-teman. Dan ini untuk pemilihan furnitur dan juga kusen-kusennya pun ini udah oke banget teman-teman. Ini semua udah diganti ya, dari kusen jendela, kayu untuk pintu, semuanya sepertinya udah diganti, teman-teman. Ya, ketika kita baru pertama kali masuk di rumah ini, nuansa keungu-unguannya itu dapat banget, teman-teman. Karena rumah ini rasanya nuansa berkonsep rumah minimalis dengan warna monokrom. Di interior rumah ini ada ruang tamu di mana sebelah kanannya ini di wallpaper dinding full dengan warna ungu, teman-teman. Bercorakan daun-daun seperti itu ya. Untuk warna ungu ini menurut saya masih masuk dengan warna monokrom, warna abu-abu muda dan juga warna putih. Terlebih untuk pemakaian sofanya pun sangat cocok, sofa single tipe blue drew, warnanya ungu, warna abu-abu juga, teman-teman, dan juga sebelah kanan juga ada warna ungu. Dan untuk di sini rumah ini memiliki dua kamar tidur, teman-teman ya, di mana kamar tidur pertama 3x3 meter, kamar tidur kedua biasanya 2,75x3 meter, teman-teman. Dan untuk kamar tidur pertama, mari kita lihat, teman-teman. Ini penataannya, wow, ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau dilihat-lihat sih ini rumahnya bersih, rapi, dan indah gitu, teman-teman. Jarang banget nih saya review rumah seperti ini nih, cakep banget. Jadi untuk pemilihan warna-warna rumah seperti ini, teman-teman bisa contoh video ini, teman-teman. Jadi penataan bagian bawah, penataan bagian atas dan juga lain sebagainya. Kita bergeser ke sebelah bagian belakang, teman-teman. Di bagian belakang ini ada ruang dapur dan juga ruang makan serta ruang santai atau ruang berkeluarga, teman-teman, di sebelah kanannya. Ya, di sini di bagian belakang ini, jadi untuk rumah ini renovasinya sudah dibobok full ya. Jadi di bagian kamar mandinya itu di sini, teman-teman, di sini sudah di istilahnya dihancurin, kamar mandinya digeser di belakang kamar tidur pertama. Dan untuk
dapurnya pun ini pemilihannya cakep banget teman-teman. Furnitur dari kitchen setnya oke. Pemakai list-list pakai granit ini teman-teman, sesuai warna keramiknya di bagian bawah. Dan juga wastafel ada juga. Wah, ini sih cakep banget teman-teman. Ada seperti itulah. Jadi untuk renovasinya sendiri menurut saya nih teman-teman ya, gambarannya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hanya sekedar ingin tahu secara garis besar renovasi rumah itu, kalau dihitung-hitung teman-teman harus menghitung RAB-nya teman-teman secara detailnya. Namun kalau misalkan menghitung secara detailnya, wah di sini ini bagian kamar mandi ya. Jadi kamar mandi utamanya itu dia posisinya udah digeserin teman-teman di belakang dari kamar tidur kedua. Namun di kamar tidur kedua nggak kita shoot tadi ya. Untuk kamar mandi sendiri ini udah full keramik teman-teman, full keramik kiri kanan sampai ke atas. Ini bagus banget nih, salah satu contoh untuk desain keramik di kamar mandi itu bagusnya full teman-teman. Nah di bagian luar kamar mandi di sini dikasih keramik motif-motif batu alam, cakep banget teman-teman. Jadi seakan-akan ketika teman-teman mau masuk kamar mandi itu ada nuansa-nuansa alamnya dulu kita lihat di sini teman-teman ya. Ini bisa teman-teman tiru nih, batu alam, bukan batu alam ya tapi keramik itu teman-teman ya. Jadi dipilih yang sesuai dengan cat warna rumah atau suasana rumahnya, yaitu monokrom gitu teman-teman. Lanjut, kita tadi bahas apa biaya renovasinya ya. Biaya renovasinya secara garis besar gini aja teman-teman, enakan atau gampangnya itu bangun rumah atau renovasi rumah itu hitung secara RAB-nya. RAB rumah itu standar ya, ada yang 2,5 juta per meter, ada yang 2 juta per meter, ada yang 3 juta per meter, ada bahkan sampai yang 5 juta per meter teman-teman. Tergantung dilihat dari pemilihan materialnya, pemilihan kualitas bangunannya, dan juga lain-lain teman-teman. Kalau dilihat rumah ini, menurut saya nih ya, dari pemilihan lantai dipakein granit, dari pemilihan plafon sudah dilis seperti itu, dan juga furnitur-furniturnya udah sangat lengkap dan juga bagus banget teman-teman. Menurut saya rumah ini untuk RAB-nya di atas 3 juta per meter menurut saya ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail ya harus ada rinciannya penggantian ini, renovasi ini, renovasi ini. Jadi per detailnya, misalkan saat beli 1 meter granit harganya berapa, rumah ini ukurannya berapa, jadi harus dikalikan gitu teman-teman. Namun biar lebih gampangnya, rumah ini kan tadi ukurannya 8 x 12 meter teman-teman ya. Jika teman-teman ingin bangun rumah seperti ini dari tanah nol, teman-teman anggaplah kasih anggaran 3 juta per meter, di mana 8 x 12 meter itu kan ketemunya 96 meter persegi. Rumah ini sih menurut saya sudah full bangunan ya. Jadi 96 meter persegi dikalikan 3 juta itu untuk biaya materialnya ya teman-teman ya. Jadi lebih kurang sekitar persiapan 288 jutaan sampai kasihlah spare 300 jutaan. Ya untuk jika teman-teman diborongkan ke kontraktor pasti nanti ada nilainya bisa lebih, kemungkinan bisa nambah karena nanti kan ada biaya jasanya juga teman-teman. Cuma kalau misalkan teman-teman ingin punya tukang sendiri dibayar per harian, tinggal kali berapa hari pengerjaan rumah itu teman-teman. Jadi kira-kira untuk secara garis besarnya sih untuk apa namanya renovasi rumah atau budget pembangunan rumah itu gampangnya seperti ini teman-teman. 3 juta per meter atau 4 juta per meter tergantung kualitas pemilihan material bangunan teman-teman semua. Jadi jika teman-teman ingin kualitas rumah teman-teman itu bagus dan oke, mewah, menarik, pasti atau tentunya budget yang dibutuhkan itu pasti lebih banyak teman-teman atau lebih gede tentunya. Itu ya teman-teman ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika saya tahu saya akan jawab teman-teman. Jika saya nggak tahu saya akan coba cari bantu tahu ya. Oke, jika teman-teman video ini merasa bermanfaat silakan di like dan subscribe, bagikan ke sosial media teman-teman semua. Dan juga nih teman-teman, ketika teman-teman bangun rumah kan sudah jadi, bangun rumah sudah jadi dan rumah itu kan masih kosong gitu ya, masih kosong melompong dan di mana belum ada furnitur sama sekali. Untuk pemilihan furnitur atau perabotan rumah seperti ini,
Kalau saya pribadi sih, selama saya yang review rumah, patokan saya sih gampangnya nih ya. Kalau tadi kan RAB, gampangnya per meter berapa gitu. Kalau furnitur rumah, ibarat rumah teman-teman itu harganya 300 juta, minimal persiapkan dana 1/3 dari rumah itu teman-teman. Misalkan rumah ini nih, teman-teman bangun rumah ini 300 juta, berarti teman-teman akan beli perabotan ataupun furnitur, perlengkapan segala macam untuk mengisi keseluruhan perabotan rumah ini, persiapkan 1/3-nya yaitu 100 jutaan teman-teman. Ya, itu patokan gampang saya sih. Kalau misalkan saya salah ya mohon dikoreksi. Kalau misalkan teman-teman setuju dengan pendapat saya, boleh tulis setuju di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Besok kita akan jalan-jalan ke perumahan yang lain teman-teman. Kita akan bikin segmen di mana namanya itu apa ya? Berburu rumah impian. Berburu rumah idaman. Wah, keren kali ya. Berburu rumah idaman. Wih, cakep nih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa teman-teman lancar sampai akhir bulan. Amin.